Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Langgeng Columbus. Bagi kalian yang sudah setia menonton video saya, terima kasih dan sudah subscribe. Jangan lupa share dan like. Oke kawan-kawan, saya doakan agar kalian sehat selalu dan kalian dan ikan-ikan kalian menjadi lebih mantap. Gayeng pokoknya. Ini adalah awal-awal video saya pas pertama kali dapat si baby pulkra ukuran 8 cm kawan-kawan. Kondisinya masih seperti ini, mental kosong. Ikuti terus perjalanan video ini, jangan skip-skip biar kalian bisa menerapkan pada ikan baby pulkra kalian. Ini lihat kawan-kawan, disentuh-sentuh gini pun dia tidak mau kawan-kawan. Ini saya diamkan seperti ini sampai dia sedikit mau kalau kejar pakan, kejar karet kayak gitu kan kawan. Jadi kita harus sabar melatih ikan pulkra itu. Beberapa hari kita latih dia untuk kejar pakan, kejar karet dan sebagainya kawan-kawan. Dan ini nanti kalau udah mau untuk seperti itu mentalnya, kejar-kejar pakan, kejar karet, nanti saya akan pindahkan lagi kawan-kawan. Ini adalah penampakan ikan yang di video awal tadi. Ini masih satu ikan ya kawan-kawan. Ini udah beberapa hari. Ini baru kemarin saya pindah di tank sempit ini. Ini ukurannya sekitar 12, panjang 12, lebar 15, tinggi 17 cm kan kawan. Ini tanknya ukuran segitu, panjang 12, lebar 15, tinggi 17. Ini saya kasih cermin kawan-kawan. Nah, kalau ikan sedang emosi kayak gitu, kita pancing dengan jari kayak gini kan kawan. Kita pancing latih pakai jari, kita totok-totok seperti ini. Tuh kawan-kawan, dia mau flaring sama tangan kawan-kawan. Tapi ini masih ada cermin di depannya. Ya kawan-kawan, tuh pembuktiannya seperti ini kawan-kawan. Ini masih ikan yang sama kawan-kawan. Ini saya buat video tidak sehari, ini saya hampir seminggu tunggu ikannya benar-benar ada perubahan baru saya video kan kawan. Nah, ini setelah treatment seperti yang awal dan kedua tadi kawan-kawan, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Ini saya bikin video sekitar 8 hari untuk bisa pembuktian seperti ini kawan-kawan. Tuh kawan-kawan, ikannya masih sama, bukan editan, bukan ikan lain ya kawan-kawan. Tuh, ini bukan bohongan, ini nyata kawan-kawan. Iya ya, seperti ini kan kawan. Alhamdulillah treatment yang saya lakukan pada ikan si baby cana pulcra ini berhasil kan kawan. Seperti video yang awal tadi, kemudian video kedua, dan ini video hasil dari treatment kedua tadi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sudah mengerti ya treatment-treatment baby cana pulcra, bagaimana melatih mental baby pulcra kawan-kawan.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan kalian sehat selalu dan ikan-ikan kalian menjadi lebih gayeng pokoknya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. See you.